Alhamdulillah, pagi yang sangat luar biasa hari ini, hari Jumat. Tepatnya Jumat pagi, saya sedang berada di atas pelataran Hotel Kire. Dan posisi saya saat ini berada di lantai 5. Dari posisi ini, Masya Allah, saya menyaksikan satu pemandangan yang sangat luar biasa. Dari atas ini saya bisa melihat, mulai dari ujung sana saya melihat, menyaksikan di sana ada Gunung Lompo Batang yang luar biasa, nampak dengan keindahan yang luar biasa, diliputi oleh awan yang juga sangat indah, pohon-pohon yang hijau, di sana ada hamparan sawah yang sangat luar biasa, sumber kehidupan bagi setiap manusia, luar biasa, sangat menakjubkan. Ketika saya melihat ke arah sana, Masya Allah, saya melihat hamparan laut yang sangat luar biasa. Ada pantai Seruni kelihatan dari sini. Di sana ada rumah sakit mewah, rumah sakit umum Dr. Anwar Makatutu. Subhanallah. Saya mendengarkan juga di sana dari sebuah masjid yang sedang melantunkan ayat-ayat Allah. Tempatnya yang dibaca itu adalah surat Ar-Rahman, ya. Dan itu cocok dengan apa yang saya lakukan, saya lihat dari sini. Saya disadarkan bahwa begitu luar biasa nikmat ciptaan Allah yang hebat ini. Mulai dari gunung sampai kita lihat hamparan tanah lapang yang luas dengan sawah yang kelihatan sangat hijau, hamparan laut yang sepenuhnya membuat kita tidak ada cara lain kecuali kita takjub dengan melihat ciptaan Allah yang sangat luar biasa ini. Seperti yang saya dengar dari lantunan ayat di sana itu, ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dusta. Masya Allah, luar biasa. Ini sesuatu yang membuat kita sangat haru, kita semua bersyukur bahwa betapa agung, betapa luas nikmat ciptaan Allah ini, yang seperti diterangkan dalam bagian ayat yang lain, wa in ta'udu nikmatallah la tusyuh. Jika kau ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan untuk kalian, maka niscaya kau tidak akan pernah sanggup untuk menghitung. Jadi tidak usah menghitung. Kita bersyukur dan kita bersabar atas segala sesuatu yang Allah telah berikan untuk kita. Subhanallah. Saat ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk mencoba menikmati keindahan alam ini. Mungkin bukan hanya di sini, di tempat kita masing-masing, di wilayah kita, di tempat kerja kita, di sekitaran rumah kita, di lingkungan kita, di daerah kita. Mungkin ada tempat-tempat yang kita anggap sangat luar biasa dengan penuh keindahan. Kita manfaatkan suasana seperti ini, selain kita bertadarbur, mensyukuri nikmat ciptaan Allah, tapi kita juga mencoba untuk memanfaatkan keadaan alam yang seperti ini dengan keindahan yang luar biasa yang Allah titipkan buat kita, untuk kita gunakan membangun rasa senang pada diri kita, menciptakan rasa yang membahagiakan dengan memanfaatkan, menggunakan fasilitas alam yang sangat indah. Ayo, saatnya sekarang dengan kesibukan kita yang padat, banyak hal yang kita lakukan, rutinitas kita yang terus menerus tidak pernah berhenti, mungkin di kantor, di sekolah, di rumah, atau di tempat-tempat usaha kita yang lain, kita selalu dituntut untuk bisa bekerja dengan baik. Kita diminta oleh atasan kita untuk kita memperlihatkan sesuatu yang maksimal dari diri kita. Kita mempersembahkan yang terbaik yang akan menjadi catatan sejarah dari apa yang kita pernah berbuat, di mana kita mendapatkan amanah untuk sesuatu yang menjadi tugas. Nah, itu bisa kita capai, bisa kita lakukan dengan terus menjaga kualitas emosi kita bisa menjadi lebih baik. Kita regulasi emosi kita itu dengan baik. Kita bangun kemampuan berpikir kita yang positif.
kita jaga agar cara-cara berpikir kita selalu positif. Kita regulasi, kita manage emosi kita dengan baik. Apalagi kita memanage, mengelola itu dengan ditemani keindahan alam seperti ini. Maka suasana emosi kita akan terus terjaga, suasana hati kita akan terus terpelihara, dan itu akan memberikan rasa nyaman, rasa bahagia. Kalau kita merasakan itu semua, maka insya Allah cara berpikir kita akan selalu cerah, cara berpikir kita akan selalu positif, dan sebaliknya akan terus mempengaruhi kualitas kerja emosi kita, dan akhirnya kita bisa berperilaku dan kita bisa melakukan tindakan yang juga selalu lebih baik dan menyenangkan. Karena itu pelihara setiap situasi yang kita hadapi. Enjoy the moment. Nikmati setiap situasi. Karena situasi itu harus menjadi sahabat kita, teman kita, untuk bisa membuat kita senantiasa merasakan suasana emosi yang nyaman. Dengan suasana emosi yang nyaman, suasana emosi yang selalu terkontrol dengan baik, yang kita atur dengan sedemikian rupa, akan membuat konsentrasi berpikir kita menjadi makin lebih baik. Karena ada kesatuan antara berpikir, emosi yang sangat baik, akhirnya kita bisa menemukan suasana kerja dan bisa menunjukkan prestasi kerja yang juga sangat tinggi. Lakukanlah situasi seperti yang saya jelaskan tadi. Nikmati setiap situasi, dimanapun kita berada, gunakan situasi sulit yang kita hadapi untuk memberikan rasa nyaman, rasa bahagia, rasa tenang untuk diri kita. Maka hasil yang kita akan peroleh pasti akan jauh lebih maksimal. Lakukan itu mungkin dengan diri sendiri, mungkin bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman, bersama dengan teman sejawat, karyawan, pimpinan, berkumpul bersama di satu tempat untuk merasakan kenyamanan dan keindahan itu, supaya tercipta suasana yang juga sejuk. Kondisi itu diharapkan terbangun di tempat-tempat kerja kita, sehingga suasana kerja kita akan lebih baik, akan lebih nyaman, dan karena itu kita juga bisa menunjukkan performansi kerja yang tinggi yang akan menjadi catatan sejarah dari kesuksesan kita. Nikmati setiap situasi dan gunakan situasi-situasi seperti ini untuk kita bisa menemukan kebahagiaan. Enjoy the moment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.